akhir zaman yang sebenar bukan hanya isu menceritakan peristiwa dan kisah-kisah, tapi lebih jauh menjaga diri masing-masing dan ahli keluarga masing-masing daripada bentuk fitnah-fitnah tadi. Itu yang paling besar. Tuan-tuan jaga diri tuan-tuan, jaga isteri, jaga anak-anak. Saya pun jaga diri saya, jaga isteri, jaga anak-anak daripada sebarang bentuk fitnah. Yang kita cerita ni fitnah-fitnah yang telah terjadi dan bakal terjadi. Bukan nak sangat cerita benda tu, tetapi nak dijadikan sebagai pengetahuan dan benteng, takut kita terkena dan terjebak dengan fitnah. Tu saja. Dia bukan kadar suka-suka, tak ada kerja lain ke nak cerita fitnah-fitnah-fitnah. Dajai-dajai-dajai. Akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Suka ke kita? No. Bukan suka-suka nak cerita. Nak cerita itu sebagai penerangan, sebagai pengetahuan, sebagai penjelasan. Jangan bagi kita umat Islam terjebak dengan fitnah-fitnah tu. Tu saja. Jadi bekalan bagi kita, persiapkan dengan amalan masing-masing. Bukan suka-suka nak cerita. Oh, orang lain tak tahu, aku tahu cerita ni. Orang lain tak hebat, aku hebat. No, tidak tuan-tuan. Sebab bila sebut tentang akhirat, bila sebut tentang mati tu yang kita paling risau. Mati, semua orang mati. Tapi isu dia, kita nak mati dengan cara mana? Tu je. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati. Abang akan mati, kakak akan mati. Cuma isu paling besar, kita mati nak menghadap Allah, mati cara mana? Tu je. Hak kita sebut ni takut kita mati dalam keadaan Allah redha, atau kita mati dalam keadaan Allah laknat. Kita mati dalam keadaan Allah suka, atau kita mati dalam keadaan Allah murka. Kita mati dalam keadaan melaksanakan syariat Allah atau meninggalkan syariat Allah. Tu je. Sebab itulah benda ni dipanggil fitnah akhir zaman. Dia akan berakhir pada kematian dan mahsyar. Isu paling besar, kita nak mati bentuk mana? Nak mati dalam bentuk terkena fitnah ataupun terlepas daripada fitnah? Tu yang kita minta. Benda tu confirm akan datang. Dia cerita ni bukan untuk ditunggu, tuan-tuan. Mudah kadang-kadang orang silap faham. Bila Nabi cerita ni bukan kita nak tunggu. Oi, bila Imam Mahdi nak main? Bukan kerja kita tunggu tu. Bila Nabi Isa nak turun? Bukan kerja kita. Dia akan main tak? Dia akan main bila-bila masa yang ditentukan oleh Allah, dia main. Bukan kerja kita tunggu. Kadang-kadang tunggu punya tunggu, kita mati dia tak main-main lagi. Betul. Nak Imam Mahdi tak keluar, kita mati dah. Sebab tunggu punya pasal. Kita mati, Nabi Isa tak turun-turun, tunggu punya pasal. Yajuj Makjuj tak keluar, kita dah mati dah, tunggu punya pasal. Benda tu confirm akan keluar. Kita nak tahu tak jadi masalah. Tapi tu bukan isu besar. Isu besar, hak kita nak mati ni nak bawa apa dia amalan. Dajjal go on lah dia. Yajuj Makjuj biarlah dia. Nabi Isa tetap akan datang, Imam Mahdi tetap akan keluar. Yang kita nak mati ni, beriman ke tak beriman? Allah redha ke Allah murka? Allah suka ke Allah tak suka? Tu persoalan paling besar. Boleh faham ke tak ni? Jangan angguk saja. InsyaAllah. Saya berpesan ni nombor satu bukan tuan-tuan, diri saya. Apa cakap ni? Saya pesan sangat-sangat agar apa yang saya sebut ni dapat saya amalkan, dapat saya praktikalitikan dalam hidup saya bersama ahli keluarga dan bersama masyarakat seperti tuan-tuan. Dan saya juga mendoakan kita semua sentiasa dalam peliharaan dan jagaan Allah. Moga Allah jaga kita, memperbaiki amal kita, memperbaiki kehidupan kita, selamat dunia akhirat, mudah-mudahan. Itu yang kita nak pun. Benda hak bakal berlaku, pasti akan berlaku. Itu adalah ujian, musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ujian bagi manusia. Bila Quran sebut, bila Nabi sebut, confirm benda akan jadi. Wallahu alam bila, itu dia cerita. Bukan nak menunggu-nunggu, bukan nak meramal-ramal, bukan nak mengagak-agak, bukan nak mengandai-andai. Yang jadi akan tetap terjadi.